Ulama menjelaskan, orang itu, kata ulama, ulama menjelaskan, ya, manusia itu kata ulama, berpindahnya dari kebaikan menuju kejelekan itu jarang. Ahli ibadah, moro-moro ahli maksiat, itu jarang. Yang seperti itu. Yang kebalikannya yang banyak. Maksiat kemudian jadi orang ahli ibadah, itu banyak kata ulama. Tapi yang ibadah kemudian jadi ahli maksiat itu jarang. Jarang. Ya, tapi ya ada. Cuma jarang kata ulama. Karena biasanya kalau ibadah terus gitu. Nah, yang kebanyakan itu kebalikannya, sing maksiat. Nah, ujung-ujungnya tobat ahli ibadah menjadi orang yang ahli ibadah. Nah, ini yang banyak kata ulama. Oleh karena itu, ya, kata ulama, jangan khawatir, insya Allah kalau sudah kita biasa ibadah, meninggalnya dalam keadaan ibadah. Kan karena Rasul mengatakan, ya mutul mar'u ala ma'asya alaih, kata Rasulullah. Manusia itu akan mati sebagaimana dia hidup. Itu kata Rasulullah. Dia itu, manusia itu akan mati sebagaimana dia hidup. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Manusia itu akan meninggal dunia sebagaimana dia hidup. Kalau selama hidupnya dia selalu beribadah, maka meninggal dalam keadaan ibadah. Sebaliknya kalau selama hidupnya selalu maksiat, nanti meninggalnya dalam keadaan maksiat.